Banyak sekali buahnya, teman-teman. Tahun lalu itu agak ini. Gini rasanya, senang sekali. Es kann Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Ja, yeah, also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz. Nah, di Jerman sudah musim gugur ya, teman-teman. Ntar lagi beberapa minggu akhir Oktober mungkin daun-daun sudah berguguran. Kecuali bunga-bunga ini, teman-teman. Aduh, bunga-bunga ini selalu menyenangkan hatiku ya, teman-teman. Tapi sayang kalau musim salju ini semua beku di sini. Nah, di sini aku tanam gini, teman-teman. Radis ya. Ini warna merah radisnya. Di balkon, teman-teman. Walaupun musim gugur, musim gini salju, aku tetap bertanam, teman-teman. Yuk, kita langsung aja ke sana yuk, ke pojok itu, teman-teman. Nah, pojok itu tuh yang aku tunjuk itu. Yuk, di sana ada buah anggur, di semak-semak itu buah anggurku agak sembunyi sedikit, teman-teman. Yuk, langsung aja ke sana yuk, ke bawah yuk, kita lihat yuk. Kemarin-kemarin itu sudah hitam sekali. Nah, ini buah giniku, buah anggurku itu dari bawah ke atas sampai ke sana ya, merambat dia ke sana. Tapi kalau ke sana itu manalah kita bisa ambil, banyak sekali buahnya. Kita ambil yang di bawah aja. Yuk, kita langsung aja ke sana, ke pojokan ini, teman-teman. Nah, nih semak-semak, tapi nah ini buahnya, lihat nih. Buahnya lebat sekali, teman-teman. Teman-teman, apa kabar? Nah, seperti yang kalian lihat nih. Ini anggurku, teman-teman. Banyak sekali buahnya. Sudah bisa dipanen-panen. Melimpah sekali, lihat nih. Aduh, coba dulu ini. Manisnya. Bulan ini, tahun ini Oktober ya, tahun ini banyak sekali buahnya sampai ke atas-atas. Ini merambat ke atas, teman-teman. Tapi kita panen aja yang di sini ya, yang dekat-dekat kita aja, yang di bawah. Nah, teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Maaf, ini ada batu gini. Ada batu, apa namanya? Batu anggur. Gak enak kalau ngomong. Ya, teman-teman, doa terbaik dari jauh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan terberkati dalam segala hal. Baik itu kesehatannya maupun rezekinya. Amin. Nah, teman-teman, karena aku dekat rumahnya, karena ini di kebunku, jadinya aku bawa ini ya, segini aja. Ini untuk dimakan nanti, untuk Christian, untuk papanya, untuk aku gitu. Nanti kalau ngambilnya lain kali kita ngambil untuk buat jam ya. Sekarang kita ngambil untuk dimakan aja. Oke, let's go. Kita panen-panen sepuasnya yuk, teman-teman. Aduh, ini organik sekali, teman-teman. Buah anggurku di pojok. Hidup sendiri. Tanpa disiram, tanpa dipelihara, lihat nih. Senang sekali kalau sudah begini, teman-teman. Di kebun banyak sekali buah anggur. Yuk, kita panen aja. Nah, teman-teman, ini anggurnya yang tahun lalu itu agak di atas ya. Sekarang sudah merambat ke bawah. Nah, kemarin itu papanya Christian yang panen. Pakai gini, teman-teman. Tuh, lihat nih. Pakai apa namanya? Pakai tangga. Ini Christian pun kesini. Nah, teman-teman, lihat nih. Anggurnya segini ya, segini anggurnya, pendek sekali. Ini Christian juga segini. Nah, jadinya kalau dia kepingin anggur, ambil aja ke sini, comot-comot begini, teman-teman. Nah, papanya juga ini pendek sekali, teman-teman. Nggak usah pakai tangga, ini pendek sekali, lihat nih. Aduh, senang sekali Christian kalau kepingin anggur, dia langsung ke sini, coba pikir, petik-petik langsung dicomot-comot, dimakan-makan. Nah, hari ini aku mau ngambilin untuk mama mertua sedikit.
Nanti kita mainan ke sana, tak bawain nanti. Ini manis sekali kayak madu, teman-teman. Manisnya. Si hitam manis. Sudah antong berbuah, manis lagi, banyak, lebat, pendek. Okelah, kita nikmati aja, syukuri aja alam semesta ini. Nah, apa kabar teman-teman? Musim apa di Indonesia sekarang? Semoga di sana juga banyak berlimpah buahnya ya teman-teman. Kalau durian nggak bisa hidup di sini teman-teman. Kecuali anggur, apel, strawberry, plum, itu baru banyak. Yuk kita langsung aja kita panen. Teman-teman, biasanya kalau Oktober itu ya, sudah musim gugur, sudah musim panen. Semua harus dipanen ini teman-teman. Kalau nggak dipanen, nanti dia gugur. Gugur berjatuhan. Sayang kan? Nih, kita ambil aja. Duh, senang sekali teman-teman. Hari ini kita puas-puasin panen karena ini panen perdana. Wah, ini kalau panen semuanya ini berapa kilo dapat ya? Berkilo-kilo teman-teman. Berkilo-kilo. Aduh, lihat nih. Hitam sekali. Banyak sekali buahnya teman-teman. Hitam-hitam-hitam sih, hitam manis ini. Duh. Kalau punya tanaman begini teman-teman, senang sekali dah. Tahun ini nggak beli anggur teman-teman. Ini banyak sekali buahnya sampai di atas-atas. Nanti yang di atas papanya Christian panen ya. Nanti kita buat jam. Ah teman-teman, lihat nih buah anggurku. Si hitam manis. Aduh, manis sekali. Melimpah ruah. Itu sampai ke atas-atas itu ya. Nah kalau di atas itu kita nggak bisa ambilnya karena dia merambatnya sampai di sana teman-teman. Lihat tuh, itu semua hitam-hitam, itu semua itu ya, itu semua anggur teman-teman yang aku tunjukkan itu di atas sekali. Nah tapi kita ambil aja yang di sini. Aduh, jangankan di sana, nanti dapat 4 karung nanti. Di sini aja sudah cukup sekali teman-teman. Lihat nih, ini banyak sekali teman-teman. Nah, kita ngambil yang hitam-hitam aja ya, teman-teman. Untuk kita makan hari ini. Yuk, kita ambil aja. Sampingnya ini buah mirabel ya. Tapi tahun ini nggak gini. Nggak ada buahnya. Ada cuma 10-20 gitu loh. Sudah dimakan sama Christian nih, lihat nih. Duh, banyak sekali. Duh, teman-teman. Kita panen secukupnya ya. Nanti kita panen lagi teman-teman. Lihat nih, aduh. Ini banyak sekali. Sisanya kita kasih burung aja. Ini biarin dulu yang hijau segini. Ini September, Oktober, November. November kita panen lagi ya. Nah teman-teman, aku sudah selesai panen-panen teman-teman. Aduh, ini rasanya senang sekali. Punya anggur bisa petik-petik, makan-makan sendiri ya. Nah ini aku sudah panen-panen untuk oma opa. Ini cukup deh untuk hari ini. Nanti kalau dia kepingin lagi, terus aku ambilin lagi ya teman-teman. Di sini masih banyak sekali buahnya, sampai di belakang, sampai di atas, sampai di sana sini. Aduh, bingung deh mau panen yang mana. Tapi semuanya enak-enak, nanti buat jam aja dah kalau gini. Karena banyak, ini buat jam aja. Teman-temanku yang terkasih, tersayang, yang ada di mana saja, terima kasih banyak sudah menonton, sudah menyimak channel di Jerman. Bagi yang baru, sorry, ini gini ya, apa namanya, ini yang ada batunya teman-teman, makanya dari tadi aku buang-buang batunya. Itu nggak enak kalau ada batunya ngomong. Nah teman-teman yang terkasih, tersayang, yang ada di mana saja, jangan lupa yang baru menyimak, yang baru menyimak, yang baru menonton, jangan lupa subscribe, like, and share, dan loncengnya itu teng 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 teng, biar kalian dapat video terbaru dari aku. Oke, terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Terus cup.
Terima kasih Christian gak ikut hari ini. Nanti ke lain kali dia ikut panen-panen juga. Oke, bye-bye. See you next time. Dah, jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, dah. Bye-bye.